belum muncul ya. ya ini di ini masih muter-muter aja koneksi untuk video tapi untuk suara jelas ya pak ya suara dapat terdengar dengan jelas pak. ini masih muter-muter heran juga ya. Ah, ya toksinnya sudah muncul, Pak. <laughs> nah, Ah, dan sudah 31 nih, langsung kita mulai. Iya Pak, ya, bisa ya, langsung dimulai saja. Ya. Kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo uh, dari sahabat rumah belajar. Ya, untuk uh, perkenalan saya Wahyudi Duta rumah belajar Provinsi Lampung tahun 2017. Nah, hari ini uh, saya bertugas memandu jalannya uh, sesi kali ini ya sebagai moderator. Ya. Untuk kali ini kita akan di eh, akan dulu hebat kita Bu Chris Natalia Mole Ibu ini dari SMA SMAN Siwa 5 Ambon Kota ya. Ambon ya Untuk kita kali ini ya semoga nih teman-teman siswa yang kelas 10 sudah join ya nanti kalau sudah join bisa menambah wawasannya nih. Ya, untuk sisi kita kan ini mulai dari jam 7.30 kurang lebihnya sampai jam 9. Nah, jadi nanti juga kita akan ada quiz, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Habis, kita akan ada quiz Ki Hajar Sapa DRB. Nah, jadi nanti buat teman-teman siswa ya yang kepingin dapat pulsa, pengen ya, dapat pulsa gratis ya, jadi harus ikut berpartisipasi karena nanti ada kejutan nih. jadi bocorannya nih dari Bu Kris, nanti kita kasih kejutan deh diantara slide, ya, jadi teman-teman siswa jangan sampai nanti ditinggal sebentar deh jangan sampai ya, ditinggal makan dulu deh jangan ya apa nanti makannya ya? karena nanti kalau kelewat slide-nya, wah kelewat nih pulsanya, ya, jadi pastikan teman-teman pantang itu nih jangan pergi gitu ya ya nah jadi nanti e, untuk mengikuti kuisnya sama seperti hari sebelumnya ya jadi nanti teman-teman harus ketik formatnya misalkan nanti kuis e, satu nih jadi nanti formatnya sama kayak eh, hari sebelumnya titik ki hajar satu ya titik dua atau ki hajar satu sama dengan lalu jawabannya misalkan ki hajar satu b atau ki hajar satu a seperti itu ya Ketiknya di kolom chat, pilih yang tuhnya panelis ya. Nah nanti nanti untuk yang jawabannya tercepat dan benar gitu ya, nanti akan co silahkan menghubungi bapak ya di kolom tuh di chatnya di kolom tuhnya pilih bapak nih Wahyu di drp ya. Nanti sampaikan datanya seperti nomor handphone, sekolah sama alamatnya gitu ya. Oke deh biar langsung hangat nih. kita mau belajar kimia. kalau <laughs> nah, belajar kimia, langsung hangat nih kepalanya. <laughs> Oke, langsung kita serahkan saja nih kepada ahli ahli Bu Chris. Silakan Bu Chris. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ini DRB dari Provinsi Lampung tahun 2017 ya Pak ya. Ya, terima, terima kasih terima. untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Uh, ya, jadi adik-adik dalam pembelajaran kita kali ini, eh, seperti yang dikatakan Pak Wahyudi tadi, bahwa di antara slide nanti, pembelajaran kali ini akan ada kuis. Jadi, siap, lah, siap untuk rebutkan hadiahnya, ya. jadi ada tiga soal. Nanti akan direbutkan oleh adik-adik semua. Oke, jadi hari ini materi kita ya eh, tentang nama senyawa kimia pelajari di kimia kelas semester 6 semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat nanti nah, jadi uh, Ya, untuk senyawa kimia, ya adik-adik senyawa kimia ini seperti yang setelah kita belajar pada semester dan yang lalu eh, di pengenalan kimia, maka senyawa kimia itu ada senyawa kimia buatan dan senyawa kimia alami ya. senyawa kimia buatan itu disebut dengan senyawa kimia anorganik nah, untuk senyawa alami disebut dengan senyawa kimia organik nah, untuk senyawa eh, anorganik ini terbagi menjadi ada senyawa biner ionik, kemudian senyawa biner kovalen, dan senyawa poliatomik. Nah, apa itu senyawa biner dan senyawa poliatomik? Kita akan belajar di hari ini. Nah, nanti jika ada pertanyaan, adik adik nanti bisa bertanya setelah ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di kali, di kesempatan kali ini, yang pertama, menentukan nama senyawa biner. Yang kedua, menentukan nama senyawa poliatom. Ketiga, menentukan nama senyawa asam dan basah, dan yang keempat, menentukan nama senyawa organik sederhana. Adik-adik, untuk senyawa kimia ini ada namanya, kemudian disertai dengan rumus kimianya. Nah, rumus kimia ini dia mempunyai nama sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Rumus kimia ini eh, kita tuliskan zat catnya yang bereaksi dan sesudah reaksi dalam suatu persamaan reaksi. Nah, untuk penamaan senyawa kimia ini mengikuti aturan tata nama IUPAC dari International Union of Pure and Applied Chemistry atau organisasi internasional kimia murni dan terapan. Jadi ini eh, namanya berlaku secara global. Nah, akan tetapi untuk kepentingan tertentu nam nama-nama zat yang sudah lazim atau yang sudah dikenal di masyarakat, contohnya asam cuka. Cuka itu di dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama e, cuka. Populernya cuka dibandingkan dengan tata nama senyawanya itu yang benar asam asetat atau asam etanoat. Kemudian garam dapur itu e, lebih dikenal daripada namanya natrium klorida. Kemudian H2O dikenal namanya adalah air. Nah, jadi ada tata nama IUPAC tata nama yang secara lasim atau secara umum yang telah uh, dipahami oleh masyarakat. Jadi, uh, hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa yang uh, berdasarkan aturan IUPAC. Nah, untuk yang pertama, tata nama senyawa biner. Nah, senyawa biner ini terdiri dari dua unsur kimia. Karena bi artinya dua. Jadi senyawa biner tersusun atas dua unsur kimia. Senyawa biner ini eh, digolongkan juga menjadi dua. Yang pertama, jika penyusunnya adalah atom logam dan atom non logam disebut sebagai senyawa ion biner. Kenapa ion biner? Karena Eh, seperti kita ketahui, bahwa senyawa ion itu pembentuknya adalah atom logam dan atom non-logam, dan yang kedua adalah penyusunnya atom non-logam dan atom non-logam disebut dengan kovalen biner. Nah, seperti kita ketahui, bahwa senyawa kovalen itu penyusunnya adalah atom non-logam dan non-logam kedua penyusun ini jadi senyawa ion biner dan senyawa kovalen biner penamaannya ada sedikit perbedaan bagaimana cara penamaannya nah sekarang kita akan pelajari nah untuk atom-atom logam itu yang diberi warna e, ungu dan biru ungu ini jika dia ada di golongan utama golongan A yang biru adalah terletak pada golongan transisi golongan B dan yang berwarna kuning ini adalah atom-atom non-logam. Dan yang berwarna hijau adalah atom-atom metaloid. Atom metaloid atau, atau semi-logam. Jadi sifatnya bisa sebagai logam, bisa juga sebagai non-logam. Jadi sifatnya di antara logam dan non-logam. Nah, untuk memberi penamaan harus ada uh, mengetahui atau penghafal ini ya unsur logamnya apa saja dan unsur non logamnya apa saja Nah itu syarat, secara utama untuk kita menentukan senyawa kimia namanya Yang pertama untuk tata nama senyawa biner logam dan non logam ada dua ketentuan yang pertama adalah unsur logam jika logamnya hanya memiliki satu muatan jadi Golongan-golongan unsur yang memiliki satu muatan itu terletak pada golongan 1A, maka simbol ionnya bermuatan positif 1. Ya, jadi golongan 1A dia memiliki muatan positif 1. Jadi kalau 1A contohnya litium, maka namanya nama kationnya litium. Kenapa namanya kation? Karena dia melepaskan elektron sehingga dia bermuatan positif. Ya, natrium sama juga Na+, dia punya muatannya atau simbolnya, kemudian kalium juga simbolnya K+. Ya, untuk golongan 2A, semuanya juga memiliki muatan positif 2, seperti berlium, magnesium, kalsium, dan strontium, serta barium untuk e, golongan 1B yang memiliki hanya satu muatan adalah perak jadi dia punya muatannya itu positif 1 simbolnya Ag+ plus. kemudian untuk 2B seng dia punya simbol ionnya ZN plus 2 karena muatannya positif 2 dan golongan 3A aluminium simbol dia melepaskan 3 elektron maka simbol ionnya adalah Al3+ plus. Untuk anion, anion ini merupakan unsur-unsur non-logam. Jadi golongan 5A, simbol ionnya ya bermuatan negatif 3. Jadi ada nitrogen, kemudian ada fosfor. Untuk golongan 6A, muatannya positif eh, negatif 2, sehingga simbolnya seperti ini, negatif 2 muatannya. Ada oksigen dan belerang. Nah, untuk golongan 7A memiliki muatan negatif 1. Jadi simbolnya ya untuk fluor, klor, brom dan iod, iodida, maka muatannya semuanya negatif 1. Bagaimana untuk aturan penamaannya? Nah, kita lihat nah, Pertama disebutkan nama atom logamnya atau kationnya. Kemudian disusul dengan nama non logam atau anionnya ditambah dengan akhiran ida. Jadi nama logam kemudian nama non logam diberi akhiran ida. Yang harus diingat adalah jumlah unsur yang menyusun senyawa tidak mempengaruhi penamaan senyawa. Jadi berapapun angkanya tidak disebutkan di dalam penamaan senyawa. Yang harus diingat yang kedua adalah senyawa ion ini dia bersifat artinya jumlah muatan kation harus sama dengan jumlah muatan anion. Contohnya yang pertama, di sini disediakan kation, anion, rumus kimia dan namanya. Nah, untuk contoh yang pertama, nah, jika kationnya natrium Na+ plus, karena muatannya positif 1 Berikatan dengan anion Cl-, maka rumus kimianya adalah NaCl. Kenapa NaCl? Kita lihat bahwa eh, jumlah muatan kation harus sama dengan jumlah muatan anion. Karena ini sudah sama-sama dengan satu, maka sudah sama. Maka rumus kimianya NaCl. Nah, namanya adalah kita sebutkan nama kation, Na adalah natrium, kemudian anion Cl diakhiri dengan akhiran ida. Jadi namanya adalah natrium klorida. Contoh yang kedua, nah, Mg2+ direaksikan atau di ya, direaksikan dengan O2-. -min. Karena kita lihat ini Jumlah muatannya sudah sama, angka 2 di positif dan angka 2 di negatif, maka rumus kimianya MgO. Dia punya namanya, Mg itu magnesium dan O oksigen di, uh, oksi ditambah dengan akhiran ida, maka namanya magnesium oksida. Yang ketiga, bagaimana jika muatannya berbeda? Nah, misalnya ini. Natrium, muatannya positif 1. Oksigen, negatif 2. Nah, ini kan dia punya muatannya tidak sama. Di yang Na1, yang di oksigen 2. Nah, untuk menyetarakannya, untuk menyamakannya, kita lihat karena natrium ini masih satu angkanya dan oksigennya dua, maka kita kalikan natrium ini dengan dua sehingga muatannya akan sama. Bagaimana bagaimana cara menghitungnya? Nah, 2 dikali dengan 1. Koefisiennya dikali dengan muatannya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di oksigen juga sama dengan 2. Ini di depannya koefisiennya 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Jadi karena natriumnya sudah 2 dikalikan dengan 2, maka rumus kimianya adalah Na2O Na2O dan namanya adalah natrium oksida. Nah, angka 2 ini atau indeksnya ini tidak mempengaruhi penamaan. Jadi namanya seperti biasa natrium oksida. Yang kedua untuk e, tata nama ion biner apabila kationnya memiliki beberapa muatan beberapa muatan di sini contohnya adalah golongan B atau golongan transisi dan golongan 4A. Nah, ini misalnya golongan 6B contohnya kromium. Kromium itu dia memiliki bilangan oksidasi bisa positif 2 dan positif 3. Nah, jadi untuk penamaannya nama ionnya di sini kita menuliskan eh, muatannya dengan angka Romawi yang dituliskan dalam tanda kurung. Tadi di sini nama ion C. Kalau Cr2+, plus, maka nama ionnya krom 2. Atau kromo. Kenapa kromo? Kromo di sini apabila bilangan oksidasinya yang lebih kecil dikasih diberi akhiran O. Untuk yang kedua, krom jika eh, bilangan oksidasinya positif 3, maka nama ionnya adalah krom 3. Karena muatannya di atas adalah 3. Nah, maka atau nama lainnya adalah kromi. Kenapa kromi? Kromi itu diberikan apabila eh, bilangan oksidasinya lebih besar. Jadi, jika muat, bilangan oksidasinya lebih kecil dikasih akhiran o, apabila bilangan oksidasinya yang besar dikasih akhiran i atau diberi akhiran i. Sama juga dengan mangan. Mangan terletak pada golongan 7B. Nah, ini eh, bilangan oksidasinya bisa positif 2 dan positif 3. Untuk golongan 8B, ada besi. Besi itu muatannya bisa positif 2 dan positif 3. Nah, kobalt. Kobalt muatannya bisa positif 2 dan positif 3. Nah, ada juga golongan 1B, tembaga. Tembaga. Simbolnya cu, bisa membentuk muatan positif 1 dan positif 2. Untuk golongan 2b, raksa atau merkuri, nah ini dia bisa membentuk, eh, ya, HG22 plus dan HG2 plus. Untuk golongan 4b, ada timah, timah itu SN, bilangan oksidasinya bisa positif 2 dan positif 4 untuk timbal PB, PB bisa memiliki bilangan oksidasinya positif 2 dan positif 4. Jadi itu adalah beberapa unsur logam yang memiliki beberapa katio, beberapa muatan. Bagaimana untuk penamaannya? Penamaannya sama dengan uh, yang pertama hanya saja untuk kationnya atau logamnya diberikan atau ditambahkan dengan bilangan oksidasinya atau muatannya dalam angka romawi. Jadi nama logamnya dituliskan muatan ion dalam tanda kurung dengan angka romawi, kemudian nama anionnya atau nama logamnya diakhiri dengan kata ida. contohnya ini Cu Cu plus positif satu dan anionnya oksigen oksigen muatannya dua negatif atau negatif dua nah rumus kimianya bagaimana jadi jumlah kation sama dengan yang pertama jumlah kation harus sama dengan jumlah anion nah di sini Cu nya bermuatan satu oksigen bermuatan dua supaya muatannya sama maka Cu nya dikalikan dengan dua jadi koefisien Cu sekarang menjadi dua nah, jadi e, muatannya Cu sekarang dua dikali dengan satu sama dengan dua untuk oksigen satu dikali dengan dua juga dua jadi muatannya e, Cu dan oksigen sama Cu sekarang jumlahnya dua, maka rumus kimianya Cu2O. Jadi adik-adik harus ingat bahwa Cu itu atau tembaga terletak pada golongan transisi yang memiliki beberapa muatan. Sehingga dalam penamaan, bilangan oksidasinya atau muatannya harus dituliskan. Jadi nama senyawanya adalah tembaga satu oksida. untuk yang kedua, untuk apabila CU itu atau tembaga memiliki muatan positif 2. Oksigennya negatif 2. Nah, karena eh, muatannya sudah sama, jumlah muatan sudah sama, maka rumus kimianya adalah CuO. Dan nama senyawanya adalah tembaga 2 karena muatannya CU di sini adalah 2. Namanya adalah tembaga 2 oksida. Kita masuk ke aturan yang kedua untuk tata nama senyawa biner non-logam dan non-logam. Untuk aturan penamaan, adik-adik untuk urutan penulisan rumus kimianya harus diurutkan berdasarkan urutan keelektronegatifan. Jadi, dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutannya dimulai dengan boron, silikon, karbon, antimon, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, belerang, iodin, bromin, klorin, oksigen dan fluorin. Jadi ini adalah aturan untuk penulisan rumus kimianya. Contohnya H2O. Rumusnya, rumus air H2O. Kenapa H2O? Karena hidrogen elektronegatifannya lebih kecil daripada oksigen. Jadi penulisan rumusnya H2O, bukan OH2. Untuk penamaan, non-logam 1 diberikan awalan Yunani, kemudian disusul dengan nama logam 2, diberi awalan Yunani kemudian diakhiri dengan kata ida. awalan Yunani di sini minimal eh, ada-ada harus dihafalkan atau diingat 1 sampai 10. Angka 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona dan 10 deka. Yang harus diingat bahwa awalan mono atau kata mono pada unsur pertama tidak disebutkan. Apabila unsur pertama hanya ada satu atom, maka tidak disebutkan kata mononya. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya untuk rumus CO. C di sini berjumlah satu. Maka namanya hanya karbon karena mono tidak berlaku pada unsur pertama. Jadi namanya karbon. Di oksigen unsur yang kedua berjumlah satu di, diawali dengan kata mono. Mono -oksi, kemudian diakhiri dengan kata da. Jadi oksi, mono monoksida. Maka nama senyawa CO adalah karbon monoksida. Contoh yang kedua, CO2. Sama untuk karbon, di depan hanya satu atom, maka namanya karbon. Oksigennya ada dua, maka ditambah dengan awalan di. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Yang ketiga, apabila rumus kimianya N2O3. Atom n nya berjumlah 2, maka ditambah awalan d di nitrogen. Oksigen berjumlah 3, maka diberi awalan tri oksida. Maka nama senyawa n2 o3 adalah di nitrogen trioksida. Yang keempat, contohnya n2 o5, n ada dua maka diberi awalan di, di nitrogen, oksigen ada 5, maka diberi awalan penta. Maka oksida Maka nama senyawa N2O5 adalah dinitrogen pentaoksida. Nah, itu Adik-adik jadi ini adalah tata nama senyawa biner yang telah kita pelajari untuk uh, senyawa ion biner dan senyawa Kovalen biner. Nah, untuk uh, jadi kita akan masuk ke dalam kuis yang pertama. Iya, ayo adik-adik eh, teman -teman ya, teman-teman siswa siap-siap nih, siap-siap jangan perkedip ya. Iya. Adik-adik kita Oke, masuk itu, ada kuis. Nah, tadi caranya yaitu kita ketik kuis eh, ketik Ki Hajar satu titik dua jawabannya oke jadi jangan sampai salah Ki Hajar satu titik dua atau Ki Hajar satu sama dengan lalu jawabannya oke ya jangan sampai salah formatnya ya untuk waktunya waktunya 60 detik ya pak Iya. oke kita lihat ya siapa yang cepat yang tepat, iya, jadi harus ini, cepat dan ya. juga benar jawabannya. Ini diralat ya di kolom chat. Uh, for all panelists, ini contohnya ini ya uh, untuk Ki Hajar satu. Contohnya sama dengan A. Apabila jawabannya adalah opsi A, okay. siap ya, adik-adik okay. kita mulai. Nama eh, senyawa PCL3 digunakan untuk produksi pestisida karena bersifat merusak dan beracun. Nama dari senyawa PCL3 adalah Sudah menjawab nih Pak. Iya. Hmm. <laughs> Mantap. Dikunci ya Pak ya. Makan. 10 detik. Iya. Uh, detik lagi. ada yang mencoba menjawab? Ini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Oh, tapi sekian satu kita tutup nih. Nah, kita lihat okay. ya jawabannya apa ya Pak ya. Nah, Oke, okay. apa ya jawabannya. Nih langsung dibahas saja di ini ah, nih. Uh, PCL3 PCL3 itu merupakan senyawa kovalen biner kenapa karena P itu fosfor merupakan unsur non logam dan Cl klorin merupakan unsur non logam juga maka mengikuti aturan penamaan kovalen biner maka diberi awalan Yunani. Nah, apa namanya? Nah, karena satu atom fosfor atau P, maka kata mono tidak disebutkan. Nah, untuk Cl ada tiga atom, maka diberi awalan tri, maka namanya triklorida. Jadi jawabannya adalah fosfor triklorida. Ayo siapa yang jawab D? Yes. Ya. banyak banget nih. Banyak ya, ya. tapi siapa langsung... Yang cepat? Ya, siapa yang cepat dan tepat? Di sini. Mau ya. langsung ya. kita tentu ini ya? Ya, iya Pak. Hmm. Di ini di sini yang ini ya. Salam, nih. salam pararta. Ah, iya. Yang tercepat ya, salam nih. Salam Kita salam pararta ya Oke, ini selamat untuk salam Pararta. Untuk salam Pararta silahkan kirim ini ya eh, datanya nih ke bapak nih ya. di chat cari okay. nama bapak kirim Japri aja deh. Oke okay. bagi yang Badan lainnya salam ya untuk area ada yang lainnya jangan jangan menyesal ada lagi dua kesempatan ya ada dua kesempatan nah, lagi. lain masih ada kesempatan lagi ya. Oke okay. ada salam parta sudah bisa dikirim ya datanya Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya untuk eh, tatanama kata nama yang kedua untuk lanjut materinya nah untuk yang kedua ini eh, tatanama kata nama senyawa poliatomik nah poliato poliatomik ini adalah eh, senyawa yang terdiri dari lebih dari dua atom atau lebih dari dua unsur. Untuk senyawa poliatomik ini merupakan senyawa ion. Jadi dia dibentuk lebih dari dua atom yang berbeda, kemudian dibentuk oleh ion-ion poliatom. Ion-ion poliatom di sini terdiri dari dua atom atau lebih yang terikat secara bersama. Kemudian ion-ion poliatom ini umumnya tersusun atas unsur-unsur non-logam. Dan terdiri dari kation dan anion, yang salah satunya atau keduanya merupakan ion poliatomik. Ini beberapa rumus dan nama-nama ion poliatomik. Nah, untuk NH4+, namanya amonium, ohamin namanya hidroksida CN min namanya cyanida NO2 min namanya nitrit NO3 min namanya nitrat kenapa nitrit dan nitrat ini adalah uh, ion oksi ion oksi itu adalah ion yang berikatan dengan oksigen nah, jika oksigennya sedikit jika diberi akhiran ik dan untuk oksigen yang lebih banyak diberi akhiran at Kemudian untuk ClO min, namanya hipoklorit, ClO2 min, ClO3 min, klorat, dan ClO4 Bu Gris ya, Bu Gris koneksinya Halo, Bu Gris Kami Namanya Permanganat C3COO Min Asal Inggris? Halo, Pak. Agak putus-putus nih kayaknya. Dengar, 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 Suara dengar. Eh, agak putus-putus saja tadi. beberapa peserta juga agak putus-putus. Mungkin agak di agak diulang sedikit nih dari tata nama senyawa. Halo nih ada adik nih kayaknya eh, guru kita nih koneksinya agak ada gangguan ya. Kita sambil tunggu sebentar nih. Oke. Si si gangguan ini guru Krisnya. tunggu dulu ya teman-teman nih. Oh iya tuh teman-teman nih eh uh, sambil aksi dari Inggris ya. Mungkin buat teman-teman bisa menyampaikan eh uh, pertanyaannya ya di kolom chat nanti kita bahas. Hmm. Ya Pak. Halo Pak Wahyudi, bisa dengar? Ah, ya, halo. Nah, sekarang jelas nih suaranya udah pincelang lagi nih. Oke, okay, mungkin untuk, uh, ini untuk, uh, untuk slide sebelumnya nih, satu slide sebelumnya tadi kayaknya teman-teman siswa uh, tinggalah ya, putus dia. Mungkin bisa diulang untuk slide yang sebelumnya. Yang rumus dan nama. Oh, rumus dan nama. Oke. Okay. Ah. Uh, ini ya. Nah, jadi adik-adik uh, untuk rumus dan nama ion-ion poliatom ya, di sini NH4+ plus namanya amonium, OH- -min namanya hidroksida, CN- -min namanya sianida, NO2 nama, namanya nitrit, NO3- -min namanya nitrat. Kenapa nitrit dan nitrat? Karena untuk oksigen apabila berikatan dengan atom yang lain membentuk ion yang namanya adalah ion oksi. Nah, jika oksigennya sedikit diberi akhiran it dan untuk oksigen yang lebih banyak diberi akhiran at. Jadi NO2 namanya nitrit, NO3 namanya nitrat. Untuk ClO- namanya hipoklorit, ClO2- klorit. ClO3 minus klorat, ClO4 minus perklorat. untuk MnO4 min, namanya permanganat, Ca3COO min asetat, C2O4 min oksalat, MnO4 min namanya manganat. Untuk CO3 min karbonat, HCO3 min bikarbonat, so 32 min sulfit, HSO3 min bisulfit, SO42 min sulfat, SCN min tiosianat, S2O32 min tiosulfat, CRO42 min kromat, cr 2 o 7 min dikromat, PO43 min fosfat, PO33 min fosfit, HPO42 min hidrogen fosfat, dan H2PO4 min dihidrogen fosfat. Bagaimana untuk penamaannya? Nah, untuk eh jika logamnya memiliki satu muatan, namanya sama dengan yang pertama, nama kation, kemudian nama anion. Untuk unsur logam memiliki beberapa muatan, diberi nama kation dituliskan muatan ionnya dalam kurung dengan tulisan Romawi dan kemudian nama anion. Yang harus dilihat apa Bu? Uh, bu, uh, kalau ya. ada pertanyaan mau langsung dijawab apa nanti? Setelah ya, boleh, aja. boleh, boleh Pak langsung dijawab. Langsung aja ya. Ini ditanyakan berkali-kali nih dari Salam Pararta nih. Ya, bu mau nanya, kenapa yang CH 3 CO itu bisa dibaca asetat? Nah. Oh ya. Untuk uh, Ade Pararta ya. Untuk c 3 COO min, ya c 3 COO min, saya kembali dulu ke sini. Ya. Untuk C3COmin, uh, uh, untuk penama dia merupakan asam organik, asam organik dari asam karboksilat. Nah ini penamaannya itu diberi sesuai dengan IUPAC. Dia punya namanya bisa asam asetat atau nama lainnya adalah asam etanoat karena dia merupakan turunan dari asam eh, karboksilat asam organik. Bagaimana adek? Ini semoga nih buat adek salam ya bisa di bisa dimengerti ya bisa dipahami ini. Nama lain dari asetat bisa juga asam etanoat. Jadi etanoat, etanoat atau asetat itu sama. Ini sih, oke. Untuk ada salam, gimana? Oke ya, boleh. pada pertanyaan, ada pertanyaan lagi nih. Mumpung masih di slide yang ini ya, bagaimana dengan nama PB dalam kurung NO3, NO32, PB PB dalam kurung NO3, ya PB. Ya. Mungkin ya, di salam udah dibalas di udah udah mengerti. PBNO tiga dua. PBNO tiga. Ini dari Adik Rafli ya. Nah, kalau itu nanti kita ke contohnya ya untuk PBNO tiga dua. Saya boleh tuliskan di sini dulu. PbNO3 2. gitu ya. Ah, iya. Nah. NO3 ini bermuatan negatif -1 ya ini. Nah, sehingga uh, harus diingat bahwa timbal atau Pb itu dia memiliki beberapa muatan. Bisa positif 2 dan uh, positif 4. Eh uh, sori, 1 dan 2. Nah, untuk Pb ini kita harus mencari muatannya. Dari mana cari muatannya? Kita lihat NO3 ini bermuatan negatif 1. Maka negatif 1 dikali dengan 2, sekarang muatannya menjadi negatif 2. Yang jadi catatan adalah jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Jika NO3-nya sudah negatif 2, maka di PB-nya harus positif 2. Ya, jadi di sini untuk PB itu sama dengan positif 2. Untuk uh, ya, untuk 2 NO3 muatannya sekarang menjadi negatif 2. Maka namanya adalah kita tuliskan PB itu timbal, timbal bermuatan 2, 2 dalam angka Romawi. Kemudian NO3 itu namanya nitrat. Jadi namanya timbal 2 nitrat. Itu penjelasannya. Mungkin bagaimana ada yang bertanya? Bagaimana ada Rafli bisa itu ditulis di kolom cek nih? Sudah dipahami belum nih ada Rafli? Oh iya yeah, bisa dipahami. Oke, okay. itu untuk ada Rafli nya sudah paham nih. Ada pertanyaan satu lagi nih hmm. mau dibahas kalian atau dicukupin dulu pertanyaannya? Oke, okay, kita lanjut satu dulu lagi. ya Pak ya. ya. Oh, satu kita lagi. Eh, okay. ya? Nah, ada satu lagi nih, HPO4-2. Mengapa bisa dinamakan hidrogen fosfat? Mengapa tidak diberi mono? Mono. Oh iya, kenapa nah. HPO4-2 tidak diberi awalan mono? nah ya HPO4? Nah ini, HPO4. Ini merupakan um, ion ya ion. Jadi ion tidak menggunakan uh, itu ya uh, mono mono di depan tidak di, tidak diberikan namanya. Jadi hidrogen seperti aturan yang tadi jika satu atom di depan di depan unsur. Jadi unsur yang pertama hidrogennya satu tidak disebutkan mono. Karena P 4 namanya fosfat, maka namanya hidrogen fosfat. Gitu, bagaimana adik Afri? Uh, adik adik, adik Nur? Nur Latifah, Nur Latifah, adik Nur -Latifah. sudah bisa diterima nih. Penjelasannya ya bisa diketik di dalam chat. Sudah bisa ya. diterima, oke. Okay. Oh, dimengerti. mengerti, oke. Ya. Oke, okay, okay, kita, okay, kita bisa lanjutkan lagi materinya. Nih, kita lanjut ya, oke. Okay seru ini ya kimia seru ini. banyak pertanyaannya <laughs> seru iya. ya tutup dulu oke oke bagaimana untuk aturan penamaan ya aturan penamaan uh, ini uh, harus diingat bahwa apabila anionnya hanya satu atom dan bukan ion poliatom maka nama anionnya yang terakhir, ya, ya, jadi di bagian terakhir untuk anionnya ditambahkan akhiran ida. Untuk jumlah unsur yang menyusun senyawa, tidak disebutkan. Kemudian, senyawa ion yang tadi dipersifat netral, maka jumlah kation harus sama dengan jumlah anionnya. Untuk contoh, Na plus direaksikan dengan anion ClO minus. Kita lihat untuk muatannya sudah sama, ya. satu DNA dan satu di ClO maka rumus kimianya NaClO. Nah, bagaimana namanya? Nah, Na itu adalah natrium, sedangkan ClO minus adalah e, hipoklorit, ya. seperti di contoh di tabel tadi CLO- adalah hipoklorit maka namanya adalah natrium hipoklorit. Contoh yang kedua, bagaimana jika muatannya berbeda? Nah, ini aluminium muatannya positif 3 dan anionnya poliatom SO4 2 min. untuk menyamakan muatan, maka untuk lebih memahami muatan ya, muatan uh, atom ini muatan ion dari Al menjadi koefisiennya SO4 jadi 3 SO4 2 min dan muatan SO4 yang dua ini menjadi koefisiennya Al untuk menyamakan muatannya jadi Ria ya, di sini harusnya 2, 2 AL 3 plus. Jadi 2 AL 3 plus ditambah dengan ini di sini 3, 3 SO4 ya. E, sehingga nanti rumus kimianya menjadi e, AL 2 SO4. Di sini harusnya 2 ya di sini eh 3. Tadi akan seperti itu. Contoh yang ketiga, kationnya yang menjadi ion poliatom NH4+ plus. anionnya hanya satu atom Cl-. Minus. Karena muatannya sudah sama, maka rumus kimianya NH4Cl. Nah, di sini nama dari NH4 adalah amonium. Nah, Cl itu adalah klorin. Nah, jadi uh, aturan yang telah dijelaskan tadi, apabila anionnya yang kedua itu hanya satu atom diberi akhiran ida sehingga nama senyawa ini amonium klorida Contoh yang kedua nah ini sama-sama kation dan anionnya adalah ion poliatom Di sini NH4-nya ya muatannya 1 PO4-nya 3 Nah, harus dikali silang ya, muatannya dikali silang sebagai koefisien lawan. Jadi di sini NH4-nya harusnya depannya 3, PO4-nya 1. Maka rumusnya adalah NH4 3 kali PO4. Sehingga nama senyawanya adalah amonium fosfat. Untuk Fe Contoh yang, ke, yang berikutnya, Fe3+, dan NO3-. Rumusnya ini, muatannya belum sama di Fe3, di NO3-1. Maka harus dikali silang, maka muatan ion di Fe menjadi koefisien NO3, dan muatan NO3 menjadi koefisiennya Fe, sehingga akan menjadi rumusnya adalah e, Fe. ENO3 tiga kali, maka namanya adalah besi 3 nitrat Kenapa 3? Harus diingat bahwa apabila kationnya adalah logam yang memiliki beberapa muatan, harus dituliskan muatannya Jadi namanya adalah besi 3 nitrat Oke, hey, kita ada kuis lagi sih. Halo, Pak. Saat ini 121 partisipan kita adalah 21. Jadi teman-teman harus cepet-cepetan dan ngasih jawaban yang benar ya. Nah formatnya jangan lupa nih. Ini sekarang soal kedua nih. Jadi formatnya Ki Hajar 2, titik jawabannya. ya Jangan salah, formatnya Ki Hajar 2. Ya. Oke nih, Bu Siap-siap. Kita kasih dulu soalnya nih. Sebelum, Ya. ya. Sebelum kuis ingat ya ya, ya, ya ki hajar. Ki hajar kita harus belajar. Ya, adik ini ingat ya. ki hajar kita harus belajar. Okay. Kita harus belajar ya. Oke, okay. ya kita ke soalnya ya. Waktunya 60 detik. Ayo rebutkan hadiahnya. Salah satu aplikasi dari kalium dikromat yaitu digunakan sebagai bahan pembuatan petasan. Nah, rumus kimia dari kalium dikromat adalah <coughs> ayo. <Yeah. tos> rumus dari kalium dikromat di adalah Jangan lupa formatnya, ya. Ki titik dua, atau Ki Hajar, sama dengan dua. Ki Hajar dua, sama dengan. Ayo, ini hmm, banyak, ya, banyak sekali, Pak. Banyak, <laughs> ayo, waktunya masih dua puluh lima detik lagi. Ayo, siapa yang ingin mencoba menjawab? Tercepat dan benar ya. Cepat-cepat, kalau nggak benar, nggak dapat loh. Iya, <gih> yeah. belakangan nih. Ini jawabannya benar dulu nih. Ya, yeah, formatnya Ki Hajar 2. Lalu jawabannya. Ki Hajar 2, titik 2, jawabannya. Oke, okay, 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Untuk Ki Hajar 2, waktunya sesat. selesai. Selesai. Ki 2 nih. Oke, Kita langsung bahas Di... soalnya ya. nih. <tuk> <tuk> ini Pak apa ya, ya jawabannya ya? Penasaran kan? <tuk> <tuk> iya ini. Oke, kita bahas ya. Uh. Oke, adik-adik kalium ya bermuatan positif satu sehingga eh, kaples ya untuk dikromat rumusnya adalah Cr2O7 dengan muatannya dua min. Nah harus diingat ini adalah senyawa ion maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Nah sehingga eh, kalium harus dikalikan dengan dua sehingga ini ya nah, jadi jawaban yang tepat adalah K2 Cr2 O7 jawabannya E ya kita cari ya siapa yang ah, menang yang E nah, ya yang tercepat dulu yang E yang tercepat siapa ya ini tampilnya sama ini kan, ini sama, sama. Ada Pak, Risa ah, Afan. Ya. Ah, sama nih, ya okay. tercepat dan benar, ada kita, Risa Afan. Oke, okay. selamat okay. ya, adik Risa Afan. Ah, ada Risa, selamat nih. Ya, selanjutnya adik Risa bisa uh, di chat to cari nama Bapak ya, kirim datanya, uh, nama, nama sekolah, alamat, selama, nomor handphone. Oke, untuk ada Avan ya di kolom chatnya tuh cari nama Pak Nih Wahidi ya. Untuk agar datanya hanya Bapak yang tahu nih. ya, ya untuk Oke. Okay. kita lanjut okay. ya Pak ya. Uh, uh, hmm. di, ya. sebelum dilanjut tadi ada satu pertanyaan Ibu. Baik, pertanyaannya. Uh, mana tadi ya? Um, Bagaimana cara penentuan senyawa yang bermuatan minus dan positif? Cara penentuan senyawa yang bermuatan minus dan positif. Nah, oke, okay. um, adik-adik harus menghafalkan ya bagaimana cara menentuan, menentukan senyawa yang bermuatan minus dan positif. Nah, adik-adik harus ingat. Untuk golongan utama golongan A ya 1A sampai 7A, golongan yang bermuatan positif itu adalah 1, 2 dan 3. Jadi golongan 1A muatannya positif 1, golongan 2A bermuatan positif 2, golongan 3A bermuatan positif 3. Dan semua golongan eh transisi logam B, transisi B, logamnya itu semuanya bermuatan positif. Nah, sedangkan untuk Uh, yang bermuatan minus itu non logam. Non logam di golongan 5A, 6A, dan 7A. Jadi, 5A bermuatan negatif 3, 6A bermuatan negatif 2, dan 7A bermuatan negatif 1. Itu deh. Jadi, untuk salam parata, bagaimana? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya, Pak Wahyudi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya, untuk yang ketiga, penamaan senyawa asam dan basa. Nah, untuk senyawa asam dan basa, eh asam eh karakteristik daripada asam itu memiliki rasa yang masam. Dan senyawanya Menghada, kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion haples Nah, untuk basa basa ini terasa licin. Jadi seperti contohnya sabun. Sabun jika dioleskan di kulit ya terasa licin pada kulit. Nah, basa eh, dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion ohamin. Bagaimana cara penamaan senyawa ini? Nah, kita lihat. Untuk senyawa asam itu merupakan senyawa kovalen karena gabungan dari unsur-unsur uh, non logam. Untuk penamaannya ya, jadi untuk asam ini dia terbentuk dari ion H positif dan anionnya. Penamaannya, semua. Uh, senyawa asam diawali dengan kata asam, kemudian nama anionnya. Untuk senyawa basa, terbentuk dari ion uh, atom logam dan atom non-logam, sehingga senyawanya adalah senyawa ion. Nah, uh, untuk penamaan, untuk senyawa basa ini, dia terbentuk dari kation, dan anionnya adalah ohamin dan penamaan disebutkan yang pertama adalah nama kation kemudian kata hidroksida. Tetapi yang harus diingat adik-adik semua adalah semua basa mengandung ion ohamin. Tapi untuk dalam perumusan kimia untuk amoniak termasuk basa karena ya am amoniak ini rumusnya adalah NH3. Kenapa dia bisa basa Kak? Nah, NH3 ini apabila direaksikan dalam air, dia akan menjadi uh, kation NH4+ plus dan anionnya OH-. Sehingga NH3 jika dilarutkan dalam air akan bersifat basa karena menghasilkan ion OH-. Nah, contoh untuk penamaan asam. Ya, kationnya itu adalah hidrogen, H+, anionnya contohnya adalah Br-, -min. Nah, maka harus diingat ya bahwa jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, sekedar penjelasan tadi untuk ada yang bertanya tadi, bagaimana penentuan eh, muatannya untuk kation dan anion? Nah, hidrogen ini terletak pada golongan 1A, maka muatannya positif 1. Nah, untuk anion Br, Br ini terletak pada golongan 7A sehingga muatannya adalah negatif 1. Nah, untuk e, jumlah muatannya sudah sama, maka rumus kimianya adalah HBr. Nama di e, awali dengan kata asam. Tadi H adalah asam, Br brom ditambah akhiran ida, jadi asam bromida. Contoh yang kedua, kationnya H+, anionnya NO2-. minus. Nah, jumlah muatannya sudah sama, maka rumus kimianya adalah HNO2. NO2 namanya adalah nitrit, maka nama senyawa dari rumus kimia ini adalah asam nitrit. Yang ketiga, ya, kationnya H+, anionnya SO4 2 min. Nah, jumlah muatannya belum sama, harus disamakan dulu. Gitu ya, jadi hidrogennya seperti yang tadi telah dijelaskan, ya, untuk lebih memahami ya, eh, muatan hidrogen satu menjadi koefisiennya SO4. Muatan SO4 yang dua ini sebagai koefisiennya hidrogen. Maka rumus kimianya adalah H2SO4. Jadi namanya karena SO4 adalah sulfat, maka nama senyawa asam sulfat. Untuk senyawa basa, contohnya ya, kationnya Na+, plus, anionnya OH-, karena muatannya sudah sama, jumlahnya sudah sama, sama dengan satu, maka rumus kimianya adalah NaOH dan namanya OH ini hidroksida, sehingga namanya adalah natrium hidroksida. Nah, contoh yang kedua, kationnya Ca2+, anionnya OH-. Nah, karena muatannya belum sama, harus disamakan dulu, ya. Jadi OH minus dikalikan dengan 2 supaya muatannya sama dengan CA. Sehingga rumusnya adalah CAOH2 kali. Nama senyawanya kalsium hidroksida ya. Jadi angka 2 atau indeks 2 ini tidak mempengaruhi penamaan. Contoh yang ketiga kationnya Fe2+, anionnya OH-. Minus. Nah, karena belum sama muatannya, dikalikan lagi, maka oh minnya yang dikalikan dengan 2, sehingga rumus kimianya FeOH 2 kali. Nah, ingat ya bahwa Fe itu adalah golongan yang unsur yang memiliki beberapa muatan sehingga muatannya harus dituliskan. Nah, jadi besi Muatannya besi dua, maka namanya besi dua hidroksida. Nah, yang keempat ini tentang eh, tata nama senyawa kimia organik sederhana. Nah, senyawa organik ini eh, berasal dari alam. untuk senyawa organik tidak seperti penamaan senyawa organik seperti senyawa ion, senyawa kovalen tetapi ada perbedaan ya karena dia harus eh, menyesuaikan dengan rumus struktur dan gugus fungsinya. Ini eh, lebih jelasnya lagi nanti itu ada materinya di kelas 11 tentang tata nama senyawa hidrokarbon dan di kelas 12 tata nama senyawa karbon dan benzena. Tadi lanjutannya ada di kelas 11 dan kelas 12. Nah, sekarang saya hanya memberikan uh, contoh-contohnya ya yang sederhana saja. Nah, untuk uh, metana, etana dan propana ini adalah senyawa hidrokarbon golongan alkana. Jadi rumusnya metana itu CH4, rumusnya etana C2H6, rumusnya propana C3H8. Jadi propana ini eh, membentuk rantai karbon dengan ikatan yang ikatan-ikatan tunggal. Untuk etena dan propena kedua senyawa ini merupakan senyawa hidrokarbon golongan alkena. Jadi alkena itu eh, senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya memiliki ikatan rangkap dua. Ini ya contohnya rangkap dua. Untuk etena rumusnya C2H4, propena C3H6. Untuk etuna dan propuna ya. Eh, Uh, etuna dan propuna adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki uh, golongan alkuna ya, yang memiliki ikatan rangkap tiga. Nih, untuk etuna rumus kimianya C2H2 dan propuna C3H4. Kemudian ada senyawa alkohol. Senyawa alkohol itu gugus fungsinya OH. UH. Ya, kalau etanol ini eh, nama lazimnya di umum adalah alkohol. Jadi ini adalah rumus dari alkohol C2H5OH. Untuk asam etanoat atau nama lainnya asam asetat atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama asam cuka yang bisa digunakan sebagai eh, tambahan pada bahan makanan ya, rumusnya adalah C3COOH. Jadi ini merupakan senyawa asam karboksilat. Ini gugus karboksilatnya. COOH. Nah, untuk propanon merupakan senyawa keton. Jadi gugus fungsinya itu ini CO. Jadi propanon rumus kimianya C3H6O. Dan formaldehid ya, atau yang lebih dikenal dengan nama formalin untuk pengawetan mayat. Ini rumus kimianya CH2O. Jadi, itu eh, penjelasan tentang se senyawa asam basa dan senyawa organik sederhana. Nah, sebelum kita ke kuis yang terakhir, ya, kuis yang ketiga, mungkin ada yang mau bertanya. Ini di kolom chat ada yang minta contohnya lagi, tapi ini belum spesifik tadi minta contoh yang contohnya yang mana ini. ya? udah hmm. sambil menunggu tanggapan dari adik Goza ya. Sambil menunggu. Uh, permintaan contoh yang mana nih? Kita masih ada waktu 18 menit nih, Bu. Nah, masih, masih, ada 18, waktu. Ya. ya. Ya, 17 nih sekarang 17 menit. Ya. Oke, mungkin menunggu ya. Kita sambil ya. kita bisa langsung ambil langsung ke kuisnya ya, Pak ya. Atau bagaimana? Nah, kita langsung ke kuis saja deh, kayaknya deh. Oke. Oh, ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Pertanyaan dulu. Jangan jawab pertanyaan dulu aja deh. <laughs> ya. Oh, yaitu ini ya pertanyaan dari apa yang dari pertanyaan dari Irfan dari Irfan ya apa yang dimaksud dengan gugus. Nah, gugus ini uh, ini ya dia seperti um, alkil, uh, mana ya uh, atom ya atom atau atom atom yang terikat pada sebuah rantai. Jadi seperti ini uh, senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon itu dia uh, tersusun atas Unsur karbon dan unsur hidrogen ini, ya, contohnya seperti etanol nih. Ini eh, CH3, CH2. Nah, untuk alkil yang lainnya, alkil itu ini ya, eh, metana, eh, alkana, golongan alkana yang eh, kehilangan satu atom hidrogen. Itu namanya adalah alkil. Nah, ini sambungannya, kalau eh, senyawa. Karbon ini sambungannya di sini harusnya CH3 supaya lengkap untuk senyawa alkana, tetapi bisa diganti dengan atom-atom yang lainnya. Jadi, ini yang terikat selain atom C dan H. Jadi, gugusnya itu adalah OH, sehingga senyawa ini merupakan senyawa alkohol. Bagaimana untuk adik Irfan? Oke, gimana deh Irfan Vivo 84? Nah, penjelasannya bisa diterima ya. Baik, terima kasih sudah dimengerti. Oh, iya. Dari mengerti Pak. Ya, okay. Oke. Oke, Bu, sebenarnya sekarang saatnya kita kuis nih. Kayaknya saatnya kuis ah, Pak ya? Iya, Oke. Okay. Nah, dari kita sudah nggak sabar lagi. Siap-siap ya, ini yang terakhir ya. Jadi materi uh, tata nama sekian sampai di sini. Selesainya di uh, kimia organik sederhana. Nah, kita akan masuk ke kuis yang terakhir. Ayo yang belum, yang belum tadi yang belum berkesempatan untuk menang, siap-siap supaya bisa menang di yang ketiga ini. Ah, untuk informasinya, Oke. juga nih, tadi ya, untuk peserta yang sudah menang di sesi satu tadi, buat teman kita eh, Muhammad Salam Pararta dan kuis kedua tadi dimenangkan oleh teman kita, Riza Afan, Untuk di kuis ketiga, eh, tidak bisa mengikuti lagi ya, kita bagi-bagi ini -bagi hmm. <laughs> ya, Oke. ya kesempatan ya, untuk ya, yang ya. lain memenangkan pulsa nih. Jangan lupa formatnya untuk kuis yang ketiga. Jangan lupa Ki Hajar 3 ya. Ki Hajar 3 titik 2 jawaban jangan lupa. Oke nih Bu Grace bisa kita buka di soalnya. Oke. Kita buka ya soalnya. Dalam dunia kecantikan, asam fosfat dimanfaatkan sebagai pengatur tingkat keasaman atau pH untuk produk kecantikan dan atau kosmetik dan perawatan kulit lainnya. Rumus kimia dari asam fosfat adalah uh. <laughs> Rumus kimia dari fosfat Ya, formatnya Ki Hajar tiga, lalu jawabannya. Mantap. Iya Ki Hajar tiga banyak banget yang ikut nih, mantap rame-rame rame. rame, rame. Seru ya, emang pelajaran kimia ini seru. Seru ya, tambah nama. Oke, waktunya 20 detik lagi. 10 detik lagi. Ayo silakan yang mau mencoba menjawab. Benar ya, harus cepat dan benar nih yang dipilih. Uh, detik lagi. Empat, tiga, dua, satu. Iya, kita tetap nih, tapi hajar tiga Oke, okay, apa ya jawabnya? Enggak <ganti> sabar ya? Oke, okay. kita lihat ya, untuk e, asam ya, itu adalah kation, jadi haples, nah, kemudian fosfat, rumusnya po empat tiga min. Jadi, ini ya, e, muatannya belum sama, harus disamakan dulu na hidrogennya dikalikan dengan 3 sehingga jawabannya H3PO4 jawabannya A yeah, Iya kita lihat siapa kira -kira. ya A yang kira -kira. menang siapa H3... yang tercepat H3PO4 H3PO4 Hmm, ya, Muhammad Sasad ah, Muhammad Sasad Ah iya nih yang tercepat ya, Muhammad Sasad Oke okay. Sa selamat ya okay, buat ba. Muhammad Sasad Kepala Allah Allah buntu tak lagi cepat lama sekolah berapa yang ini Buat Mas selamat nih bisa kirimkan datanya ya, Ada Faizul. Faizullah. Oke, buat di kita Muhammad Saksara Faizullah bisa dikirimkan datanya oleh private ya, cari nama Bapak, eh Wahidi, yang dikirimkan nama, nama siswanya, nama sekolah, dan kotanya sama nomor handphonenya boleh private chat private deh, untuk Muhammad Zah Sada. Ya selamat untuk para pemenang ya. Jadi jangan lupa yang disampaikan oleh Pak, Wah, Pak Wahyudi tadi ya. Silakan di ke Pak Wahyudi. Ya, oke. Okay. Uh, Bagaimana okay, Pak Wahyudi mau ditutup atau ada pertanyaan lagi? Tutuplah. Ini sambil menunggu dat sambil menunggu datanya Muhammad Sasada nih. Bisa Ibu simpulkan nih dari semuanya deh, ya, dari semua materi okay. hari ini. Oke, okay. okay, kesimpulan ya yang dapat diambil untuk pelajaran hari ini tata nama senyawa kimia ya. E, tata nama senyawa kimia ini Uh, ada dua ya untuk senyawa anorganik dan organik. Untuk anorganik tata nama senyawa biner dibagi menjadi tiga ya jadi ada ada eh, dua uh, senyawa kovalen biner dan senyawa ion biner. Nah untuk tata nama senyawa ion, nah penamaannya sebutkan nama kation, kemudian nama anion diakhiri dengan kata ida. Apabila logamnya atau kationnya memiliki beberapa muatan, maka nama kationnya harus dituliskan muatannya dalam angka Romawi di dalam tanda kurung. Nah, kemudian nama anion ditambah dengan akhiran -ida. Nah, untuk senyawa e, kovalen biner, ya, sebutkan nama nonlogam pertama, kemudian nama nonlogam kedua. Nama non logam kedua diakhiri kata ida. Nah, harus diingat bahwa untuk non logam dan non logam harus diberi awalan Yunani. Ya. Tetapi awalan Yunani, Yunani. tidak dituliskan untuk unsur yang pertama. Nah, kemudian untuk nama senyawa asam, semua asam di depan harus tuliskan kata asam. Untuk senyawa basa, di eh, penamaan yang kedua, ya, itu harus diakhiri dengan kata hidroksida. Nah, kemudian, untuk senyawa karbon, ya, eh, an, senyawa organik itu merupakan senyawa alami, tidak dapat ditentukan sesu, eh, contohnya seperti senyawa ion dan kovalen, tetapi berdasarkan strukturnya dan gugus-gugusnya. Ya, itu yang dapat disimpulkan. Dari pembelajaran kita kali ini, nah, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik ya ke depannya. Pak, Pak Wahyudi, waktunya sisa berapa menit lagi? Oh iya, maaf, maaf suara saya belum masuk tadi ya. Iya, maaf, maaf suaranya tadi belum masuk. Oke, ya kita ucapkan terima kasih ya buat Ibu Guru kita yang telah menyampaikan materinya eh, dengan penuh semangat ya, luar biasa dan semoga mudah dipahami ya untuk teman-teman semua. Untuk semua pertanyaan, juga tadi sudah kita bacakan. Kali, eh, kita mohon maaf jika ada pertanyaan yang pertanyaan yang terlewat, ya, buat adiknya. Selamat untuk pemenangnya. Tadi, gua bacakan sekali lagi. Tadi, untuk pemenang Ki Hajar Satu, itu atas nama eh, Muhammad Salam Pararta, ya, dari Ya. Yang kedua, tadi ada. Riza Afan ya pemenang kuis Gajar kedua. Ini dari Surakarta. Dan yang pemenang ketiga nih Muhammad Saesda Da'irullah dari Pangkal Pinang juga nih. Datanya juga sudah Bapak terima semua gitu ya. Oke nih untuk eh, materi kita hari ini kita cukupkan ya. Kita tutup nih, kita mohon maaf nih. Jika ada salah kata, atau mungkin ada salah-salah dari kita, mungkin dari Ibu Bers, ada yang mau disampaikan lagi. Ya, eh, mungkin dalam penyajian materinya eh, belum semuanya ya, tetapi semoga ini bisa bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga keluarga kita ya, dan jangan lupa untuk eh, like. Facebooknya Rumah Belajar, ya. Eh, subscribe YouTube-nya Rumah Belajar, ya. Dan jangan lupa follow Instagram-nya Rumah Belajar. Bagian belum, ayo segera, ya. Jangan lupa, salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. kita tutup ya, kita akhiri, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, kita assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh